Ini kan tas kesukaan aku. Makasih ya besti-bestiku. Sama-sama bestiku. Alah Bel, itu gak sebanding kok apa yang kamu kasih ke kita. Iya bener banget, apalagi untuk teman royal kayak kamu. Iya kan Van? Bener banget tuh Bel. Ya udah, kalau gitu kita duduk di tempat biasa aja yuk. Ayo. Eh, tahu gak sih? Aku habis menang tender tahu. Kamu seriusan Bel? Nih, aku ada uang buat kalian. Wah, makasih banyak ya, Besti. But, enak banget ya punya Besti yang kasih uang kayak gini. Ini gak seberapa kok. Kalian tenang aja, aku masih punya banyak tender loh. Nanti kita bakal party bareng deh. Oh, jadi selama ini kamu ngaku-ngaku uang yang aku TF ke kamu itu uang menang tender. Dan kamu bagiin ke mereka. Wah, kamu siapa ya? Saya gak pernah kenal sama kamu, apalagi dapat transferan dari kamu. Aku ini pacar kamu, kamu ngapain bagi-bagiin uang ke mereka? Apa feedbacknya buat kamu? Oh, jadi selama ini kamu punya pacar, Bel? Oh, jadi uang yang selama ini kamu kasih ke kita, itu dari pacar kamu? Aku pikir beneran kaya kamu, Bel. Ternyata cuma pura-pura kaya doang. Guys, ini semua gak bener. Heh, saya gak kenal siapa kamu. Jadi gak usah ngaku-ngaku pacar saya dong. Ini nih, pacar yang gak tau terima kasih. Apa-apa udah aku turutin, semuanya udah aku kasih. Sini uangnya. Ini uang aku, bukan uang dia. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku gak mau kamu pakai uang aku buat party sama mereka. Apa-apaan sih kamu? Itu kan uang kita. Kalau emang iya kamu pacar dia, mana buktinya? Oh, jadi kalian mau bukti? Kalian boleh cek di HP dia. Kenapa foto kamu bisa ada di wallpaper aku? Evan, kamu beliin Bella apa? Ini tas keluaran terbaru itu. Pinter banget kamu, Pan. Bella kan kalau yang dikasih satu, bakalan kasih tiga. Temen kayak gitu, gak boleh dilepas. Harus dimanfaatin terus. Bener banget tuh, Put. Ya, harga tasnya gak mahal-mahal banget kok. Emang kamu dapat uang dari mana? Kemarin, aku pinjam uang sama Bella 5 juta. Terus dia langsung transfer dong. Ya udah, aku beliin aja dia kado. Kan ini pakai uang dia sendiri ya. Jadi, uang kita gak terkuras sama sekali. Yaudah yuk. Jadi kalian berteman sama aku cuma buat manfaatin uang aku aja? Iya, kita temenan sama kamu ya cuma karena uangnya lah. Kita itu nggak bodoh, makanya kami mau berteman sama kamu. Kalau kamu nggak punya uang, ngapain kami berteman sama kamu? Yaudah yuk. Jadi gimana? Kamu udah tahu kan sifat asli dari besti-besti kamu? Nih, uang kamu aku balikin. Ingat, kamu boleh baik dengan siapa aja. Tapi terlalu baik juga nggak bagus.